Oke netizen, masih jami terowongan utaran Geger Madiun, terowongan Lori, goodbye. Mengarah ke arah Ponorogo. Rame nih. Bentar dulu. Relnya sebelah sana ya. Nah ini tuh rel tuh. Ke arah Ponorogo di depan Polsek Geger apa Geger ya? Jadi habis ini banyak halte kecil, halte uteran, halte apa, tapi kalau stasiunnya stasiun melilir mentok ke arah Ponorogo. Kalau halte itu sudah lenyap ya, jelas ya, apalagi halte kayu. Jadi jalur Madiun Ponorogo Selahung itu seperti jalur Selamat Riyadi Solo berdampingan dengan jalan raya. Kalau masih aktif ya seperti itu, jalan darah versi 2. Banyak sekali jalur di Indonesia yang berdampingan dengan jalan raya, termasuk jalur kelasnya masuk jalur tram, tapi banyak yang mati, termasuk jalur Jogja Magelang. Nasibnya gaib gimana itu. Okay. Di Madiun sendiri banyak sekali bangunan bersejarah. Soalnya kan dahulu pusat ekonominya di sini. Okay. Kita mengarah ke arah melilir. Oke netizen, lurus ke sana itu mengarah ke melilir sampai dengan Ponorogo. Tepat di jembatan Ngobyong ada toko UD Ipul Mebel. Nah ini Ngobyong, jembatan Ngobyong ada bekas jalur kereta api. Nah itu sangat rungkat sekali, banyak pohon, hanya berbekas fondasinya saja. Kalau jembatannya sudah lenyap. Ke sana itu mengarah ke arah Pagotan sampai dengan Madiun. Nah, ini. Sudah enggak ada penyangga besinya, cuma ada fondasi betonnya. Dan ini menjadi apa ini? Depo pasir ya di sini. Saya akan lurus ke arah melilir sampai dengan Ponorogo. Oke netizen, saya sampai di kawasan pasar Melilir Madiun Jawa Timur. Ah, di daerah sini merupakan bekas stasiun Melilir. Melilir. Untuk jalur kereta apinya berada di depan ini, persimpangan ini. Tapi bekas stasiunnya sudah nggak ada. Saya cari bolak-balik dua kali di sini nggak ada. Ini dari arah Pagotan. Rail bednya dari arah Pagotan sana di depan Gapuro ini di daerah Melilir. Nah, untuk bekas stasiun Melilir berada di depan sana itu area sini. Saya tadi udah muter dua kali di sini cari bangunan stasiun Melilir tapi nggak ada. Dan pasar Melilir sebelah sana, pasarnya kawasan pertokoannya di depan sini. Dan di depan ini juga ada jembatan gede namanya jembatan Melilir. Nah setelah Melilir ini nanti langsung ke arah Ponorogo. Beneran tadi nggak ada bekas stasiunnya di sana itu depan. Saya pakai motor aja nanti ke sananya. RT3 RW1 Kelurahan Melilir. Oke, saya lanjut perjalanan menuju ke arah Ponorogo, keburu hujan. Ini sudah mulai mendung-mendung sahdu. Ayo pray. Alon-alon weh. Ini area bekas stasiun Melilir.
Yuk, jalan. Terus. Pokoknya di area sini area stasiun Melilir, tapi udah gak ada bekasnya. Bekasnya nggak tahu kemana. Bangunannya di sini baru semua, nggak ada bangunan lawas. Itu di depan ada jembatan. Gak usah lah, lewat jembatan raya aja. Keburu hujan soalnya. Railnya ke sana itu ya. Kiri. Selama jalan berarti ini perbatasan Kabupaten Madiun Ponorogo. Nah ini jembatan apa ini? Ya kita, oh relnya di sini. Ay. Lo kok di seberang sana? Coba minggir. Oke netizen, perbatasan Selamat Datang Ponorogo. Ah untuk rel kereta api milik PT KAI sebelah sini. Ini dia ada pelang asetnya. Melilir MLL. Dan ternyata jembatan yang utuh itu merupakan jembatan lori pabrik gula Pagotan. Luas juga ya. Oh, untuk kereta apinya tuh di sini. Nih. Nah, ini. Ini yang KAI. Ini jembatan Melilir. Melilir. Keliru wae jenenge. Sana itu masuk Kabupaten Madiun. Ke sana masuk Kabupaten Ponorogo. Saya berada di perbatasan. Kak. Nah, ini dia. Jalur kereta api di Melilir jembatannya. Jadi pondasinya itu cuma di pinggir aja. Nah, ini. Ini jembatannya goyang-goyang. Di sini los. Langsung ke sana. Jadi dahulu ada penyangganya itu kayak jembatan kereta api pada umumnya. Tapi udah hilang penyangganya. Ini Kabupaten Madiun. Ini bekas jalur kereta api. Gerimis Syahdu. Dan saya akan melihat jembatan lori. Nah, pantes. Ini dia. That's right. Jembatan lori pabrik gula Pagotan. Masih relatif utuh. Modelnya kurung seperti jembatan di mana itu, di Magelang itu, Blondo. Blondo. Blondo juga seperti ini. Jadi ini Blondo, ini jalur jalan raya. Tapi Blondo itu di bawahnya untuk arum jeram. Kalau ini enggak, ora ono banyune kaya ngono kae. Oke, tebing-tebing. Itu enggak takut longsor apa ya tanahnya seperti itu. Ada orang mancing. Losotan di situ enak. Jur.
tapi sampah tok. Dan ini jembatan lori pabrik gula Pabotan. Jadi kemungkinan ya. Ini imajinasi saya. Kemungkinan jembatan kereta apinya itu juga kurung seperti ini, kemungkinannya. Soalnya lorinya aja kurung, masa kereta api nggak kurung? Soalnya saya lihat di map juga, di depan ini ada emplasemen tambahan pabrik gula Pagotan. Berarti luas juga ya lahan pabrik gula Pagotan. Oke, sepertinya cukup di sini. Saya mau lanjut ke arah Ponorogo, sudah masuk ke arah Ponorogo itu. Selamat datang ke Kabupaten Ponorogo. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Bye-bye.